Thế là đang đấy cũng mát xin đấy chứ. Assalamualaikum, sampurasun. Hari Pancasila 1 Juni hari ini menjadi hari yang diperingati secara nasional dan kebanyakan peringatannya upacara, kemudian juga posting-posting yang berkata bahwa aku Pancasila. Hal itu memang baik bagi upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Tetapi ada yang lebih penting. Pancasila itu bisa sakti, Pancasila itu bisa hidup, Pancasila itu bisa berjaya menjadi ideologi negara yang kuat, manakala seluruh rumusan Pancasila hidup dalam kehidupan masyarakat kita. Hidup masyarakat kita. Nah, salah satunya adalah rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia ini masih ada problem kemiskinan yang begitu berat. Di antaranya adalah, bayangkan saja, masyarakat miskin itu diberikan jatah beras raskin dengan harga yang murah. Itu baik sebagai salah satu solusi. Tetapi bukankah pengalokasian beras raskin dengan mutu yang rendah bagi masyarakat miskin semakin menambah kemiskinan? Orang-orang kaya makan berasnya yang mahal, kemudian dilengkapi oleh daging dan lauk-pauk yang memadai, sehingga mungkin makannya lebih enak. Orang miskin berasnya sudah beras raskin, lauk-pauknya nggak punya rata-rata, cukup sama garam, bahkan ikan asin. Kan kualitas berasnya sudah rendah, ditambah panganan makanannya juga sangat rendah. Ini harus dicari solusi. Purwakarta hari ini meluncurkan program namanya Bank Beras atau IPRLF. Bank beras ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta. Seluruh rakyat Purwakarta yang miskin mulai hari ini dirintis untuk tidak lagi mengkonsumsi beras raskin, tetapi mengkonsumsi beras premium dengan harga yang gratis bagi rakyat. Beras ini dikumpulkan dari kupon-kupon IPRLF, dari para pegawai, subsidi pemerintah kabupaten, anak-anak sekolah, masyarakat dengan kegiatan IPRLF gotong royong. Termasuk di dalamnya juga kita mengumpulkan beras dari kalangan anak-anak sekolah mengganti uang jajannya. Kemudian di setiap RW nanti akan dipasang namanya ATM beras. Nah, sehingga masyarakat miskin itu bisa datang ke ATM untuk mengambil beras setiap hari sesuai dengan jatahnya. Ada yang dapat 2 kilo, ada yang dapat 3 kilo sesuai dengan jumlah keluarganya. Dan mereka mendapatkannya dengan gratis dan kualitas berasnya sama dengan yang saya makan setiap hari, sama yang dimakan oleh masyarakat. Dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana hari ini nenek-nenek yang tinggal di kampung-kampung mendapat pelajaran bagaimana cara mengambil beras gratis dari ATM beras Purwakarta istimewa. Yuk kita lihat. Udah? Jadi dander tapi tidak maksimal. Sudah. Ya. Pak. Alhamdulillah. Aduh. Oh, ini gagal benar. Aduh. Bu Haji di dia ya. Alhamdulillah. Mana sih mana? Ma. Kadia. Papa hoyong salin ya, Papa. Ah. Waduh. Kelak. Ada yang mana? Ini ATM beras yang mana, Mik? Ini ATM. Ini ATM berasnya. Ma. Ngarana saha? Engke emaknya nak beas di dia. Ma nyanak bahas di dia. Bisa tuh nyanak na. Mesti dibere kartu nancan. Aya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana kadaria. Nah, kadaria. Anu mak-mak anu boga jatah nyanak bias raskin. Bias terelek na. Nah. Oh. Sok, nunek nyanak na ngantri diajar, ngantri. Sok, mana? Bayi didampingan. Nah, sok dampingan. Sok, ma.
Enggak kelah. Nah. Sok kebaris, kari gua kebaris. Dah aja ngantri, calik. Kepengker. Nah, kari itu. Nah. Jadi aduh, ngomongnya kudu bahasa Sunda sabar eh. Ma. Bulan. Mana Mina saha? Masaha? Masaha? Mander. Biasa menang bias di mana? Biasa menang bias di mana? RT. Di RT. Bias raskin. Bias perelek biasa. Bias raskin. Mana ketua RT na? RT. RT Sima. RT ngadu Sima ya. Ma RT seberaha. Ya. Ah, sok ku jelaskeun salila ieu si Ima biasa narima beas di mana? Ku Pak RT. Beras raskin. Ha sok. Sok. Sok, jelas. Ha sok. Nyati beras raskin. Si Ima salila ieu nampi beas di mana? Beras raskin. Beras raskin. Sabaraha saleter? 2.000. RT saleter sabaraha? 2.500. 2.000? 2.500. 2.500. Tadi inten. Ya, kenging na. Nah. Ai bias perelek di dia kumaha? Sa yeuna segelas setengah gelas per hari. Setengah gelas apoe tiap rumah. Si Ma kabagian teh bias perelek. Insyaallah kabagian. Lain make insyaallah. Ya teh kabagian. Beda janten RT. Hah? Janten RT. Beda RT. Lurahna mana lurahna? Lurah. Nah. Orang Kayu lah. Beas perelek menang sabaraha sebulan. Sa Ima sabaraha? Sa RT teh kirah langkung 5 liter sadinten. Menangna. Sa RT 5 liter sapoe. Nya sadinten. Tah tinu 5 liter teh ukur kabagian sabaraha kakak? 5 liter teh kirah langkung sekitar 40 kakak, Pak. 40 kakak. Jadi teu kabagian inti namanya. Jadi kudu make raskin. Raskin saleter sabaraha? Saleter teh 2.000. 2.000. Raskin teh saleter. Kira-kira si Ma ieu boga penghasilan teu? Sok, sekeran ku. Ma menang. Ma menang 2.500 apoe meuli beas di mana duitna? Anyam di kurang kali. Pamere ti budak. Jadi ti budakna ya. Jadi mimiti poe ayeuna, Ma teu kudu meuli beas deui. Ma unggal poe bisa nyanak beas di ATM beas keprok. Iya ATM ke dipasang tiap RW. Sa RW hiji. Anu ngeusian ATM na PT. Nah, siam maneh. Ayo. Nah. PT Hino nya? Sumindo. PT Sumindo. Jelasin berapa karyawan, berapa kesanggupan ngirim beras ke Desa Wanakerta. Insyaallah karyawan Sumindo ada sekitar 1.500. Orang minimal 2.500 sampai 5.000 rupiah per orang. Ya, jadi insyaallah pada kapan bisa ketemu. Ntar dulu, gaji berapa, Dek? Rata-rata 4 juta ke bawah. Iya, sabaraha? Porsinya 5 juta. Plus iya nu jeung bisa jadi sejen. Saya 5 juta. 5 juta, berarti 5.000. Oh. Tapi kan ada yang 10 juta gajinya. Iya, berarti persentase pengen sekitar 15-20% atau 5 juta. Iya, jadi ada yang nanti ada yang 2.500, ada yang 5.000.
ada yang 10.000. Bisa jadi ada yang 15.000, ada 20.000, karena karyawan asing pun harus sama-sama memberi bagi masyarakat sekitar. Karyawan asing kan ada sampai 50 juta gajinya. Ya kan, ada yang 50 juta, ada 100 juta kan? Kalau 100 juta dibagi 2 juta setengah. Berarti 50.000. 50.000 itu setara dengan 5 kilogram. Jadi kalau ada orang asing di Purwakarta ada 2.000 orang, berarti ngasih kali 5 kilogram. Dan lumayan itu, balik lagi untuk kepentingan masyarakat. Dan nanti keberadaan perusahaan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Jadi urang dieu ngadahar beas unggal bulan nu miskinna ti PT Sumi Indo Kepro. Nya, mak. Tak ayeuna mak praktek. Nah, mangga praktek. Nah. Ah, nomor pinang saya? Saya kubang. Hah? 1 2 3 4. Kan beda-beda tiap orang. Enggak. Ada dirubah. Sementara disamain. Sok. Tadi kubah Pak eta. Oh, artuna ku urangnya. Heuh, pikun keneh urang jeung mage. Sok. Masukkeunana ku mama. Nah. Taruh di sini. Mana di dia? Nah. Tuna ku mah, tuna latihan. Nah. Terus masukkan pin. Jadi 1. Wah, moal nyaon kudu ku incuna. Kuma? 1. Hiji. 2 3 3 4 ulangi. Nah, ulangi. Udah langsung pinnya salah. Mungkin pencet ini. Nah, pinnya udah. Pinnya langsung pin aja. Langsung pin. 1. Keluar dulu. Ulangi lagi. Ambil beras. Pijit mana? Satu. Satu untuk mana? Nah. Ma tungguan biasana. Pijit mana? Nah, biasa. Bentar. Proses. Kerna heler euy. Kepro kayak heleran. Plastiknya enggak keluar. Keluar plastiknya. Oh, plastiknya enggak. Tuh. Itu ada kaya, Pak. Itu kita ulangi lagi. Keprok. Tak jadi emak teh mah. Mungkin ini tak incu ya ku mama hese. Jadi ini tak incu. Mungkin emak nyokot beas unggal 2 poe sakali meureun moalnya sakieu beak sorangan. Ya. Ya. Ya biasana halus teh. Halus. 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 Halus.
Ini beras raskin, beras premium. Dia beras halus, beras goreng. Halus. Ah, ya mak. Keprok sadayana. Kayak orang atur lah, kayak orang di film. Diatur nggak baris, nyokot beras latihan di siji. Tapi ya masih kena plastiknya can, otomatis. Awas kudu bener sih, dicabok waing salah mak. Coba beturin. Enggak itu. Enggak ini mesin ininya belum jalan. Terima kasih banyak sih, Mak. Nah, sih, Mak, ngomong sih, Mak, ngomong ya, Mak. Mak, ngomong, Mak. Ngomong naon, Pak? Ngomong naon, iya, kumaha menang beas, Mak, ngapoe. Menang beas, Bapak. Nuhun, kasar, sakta asal, oke. Menghaturkan nuhun, sing agung rezeki. Amin. Sing. Hari itu ngomong, Nak. Nah. Ma ayeuna jadi boga beas alus unggal poe nyokotna di ATM kumarasana. Nggak enak, Pak. Enak naona? Enak itu mama cuman raskin aja sih, Pak. Cuman raskin. Angkat beasna, angkat beasna. Ah. Nggak iya masalah raskin enak ya, Pak. Nuhun kan abdi mah. Ya ente ya. Jangan tapi bisa usaha nguruskeun anak yatim piatu. Alhamdulillah. Mohonkan bantuan anaknya ke Bapak. Apaan ayah nama tos gaduh jatah beas setiap dinten? Mohon, sabar dinten sekali, Pak. Oh, nggak poe, empek dahar. Nggak poe di daharna. Sabar, emak budaknya sabar hiji. Gaduh hiji, Pak Yatin Piatu. Yatin Piatu hiji, mohon. Jadi duaan di ima. Mohon. Duaan di ima, dahar sakitnya mah itu. Ya, dua hari tenen, Pak. Oh, dua hari ini ya keprong. Purwakarta istimewa gitu, Mak, sok. Tadi itu Purwakarta istimewa. Jempol, Purwakarta istimewa. Purwakarta istimewa. Jempol. Tadi itu. Ah. Tadi itu. Ah. Ya. Nuhun, Bapak. Agak rezekinya, Pak. Iya. Nah, ambil aja. Ambil beras. Iya. Ya. Nanti ini belum selesai.